Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Usahawan selebriti Neolofa mendedahkan anak sulungnya Muhammad Bilal sudah diperkenalkan dengan aktiviti pembelajaran bermula di rumah di bawah bimbingan seorang guru. Katanya hanya baru-baru ini putranya yang baru berusia 21 bulan itu dihantar ke sekolah bagi membolehkannya bergaul dengan rakan sebaya. Sebenarnya sebelum ini saya memang ada panggil cikgu datang ke rumah untuk mengajar Muhammad Bilal. Kalau dulu waktu mengajar kira-kira 3 kali seminggu, tetapi selepas dia sudah bersekolah, cikgu cuma datang sekali seminggu. Walaupun dah belajar di rumah, saya tetap perlu hantar anak ke sekolah kerana dia perlu bersosial, katanya. Istri kepada pendakwa Popil Haris Ismail itu mengulas mengenai keputusan menghantar anaknya mengikuti pendidikan di sekolah pada usia kanak-kanak. Pada masa sama Neolofa yang juga ibu kepada dua cahaya mata mengulas mengenai pendapatnya berhubung kebenaran akses kamera litar tertutup CCTV di sekolah anak-anak kepada ibu bapa. Katanya trauma mengikuti kes penderaan kanak-kanak membuatkannya berkongsi luahan tersebut yang disifatkan sekadar pandangan apabila turut melalui perasaan sama seperti ibu yang lain. Dalam industri seni atau tidak, apabila membabitkan mengenai keutamaan ibu bapa, saya juga macam mak-mak lain yang mahukan anak selamat dan terjaga. Saya tahu perkara itu menjadi perdebatan banyak pihak, bahkan ada yang setuju dan tidak. Saya luahkan karena trauma melihat banyak video tular yang keterlaluan. Tidak mempertikaikan keputusan pengurus, Neolofa menyifatkan akses terhadap CCTV di premis sebagai nilai tambah kepada sesebuah tadika atau taska. Apa yang saya nampak, walaupun ada positif dan tak terima, saya rasa ini satu selling point untuk pihak taska dan menawarkan kelebihan itu sebagai satu package. Tapi saya tidak mau orang kata sebab banyak duit nak akses CCTV. Pandangan saya, anda boleh akses kemudahan ini di rumah. Jadi ibu bapa tidak boleh sesuka hati tunding jari jika berlaku sesuatu perkara, tambahnya lagi.